Halo, jumpa lagi teman-teman semuanya bersama saya Serotong Channel. Semoga teman-teman sehat-sehat semuanya ya. Oke, hari ini saya lagi jalan-jalan sore nih teman-teman. Jadi saya sekarang ada di Pantai Sekeh ini teman-teman. Itu ada tulisannya tuh Pantai Sekeh. Jadi sebentar lagi saya akan jalan-jalan nanti menuju ke Pantai Jerman ya teman-teman ya. Sambil melihat suasana sore hari ini, sambil melihat sunset ya teman-teman ya. Jadi ikuti saja video saya kali ini teman-teman. Di sini sekitar jam berapa ini ya saya ke sini? Sekitar jam 6 ya. Sekitar jam 6 sore teman-teman. Jadi cuaca cukup cerah hari ini teman-teman ya. Jadi saya juga sudah lama nggak ke Pantai Sekeh ini. Ini Pantai Sekeh ini berada di persis di samping landasan pacu Bandara Igusti Ngurah Rai teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman suasana pantainya sore hari ini, air lautnya betul-betul surut ini. Itu sampai apa namanya karangnya sampai kelihatan tuh di pinggir itu. Nah itu yang di sebelah ujung sana itu landasan pacunya teman-teman. Landasan pacu Bandara Igusti Ngurah Rai yang di sana itu. Oke, kita jalan saja teman-teman ya sambil menikmati suasana yang ada di Pantai Sekeh, sepanjang Pantai Sekeh sampai Pantai Jerman sebentar lagi ya. Perahu-perahunya pada bersandar semua ini. Mungkin hari ini tidak banyak yang melaut ya, nelayan yang ada di sini. Pantai Jerman ada di ujung sana itu teman-teman, yang ada patungnya itu, yang ikon baru Pantai Jerman tuh yang di sana itu teman-teman. Itu sampai kelihatan tuh teman-teman tuh batu apa ya, batu karangnya itu ya. Itu kalau air pasang itu nggak kelihatan tuh teman-teman, bisa sampai ke sini tuh air sampai ke sana itu. Air lautnya itu. Jadi memang hari ini air laut lagi surut banget ini. Kita jalan-jalan di pinggir pantainya ini teman-teman. Jogging tracknya tuh ada di sana itu teman-teman. Tuh di atas tuh jogging tracknya tuh. Itu nyambung sampai ke Pantai Kuta itu teman-teman. Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak. Jogging tracknya itu. Ini di sebelah kanan ini The Patra Bali teman-teman, Resort and Villas Hotel Patra Jasa. Oh itu kayaknya rame tuh di patung itu. Saya lupa nama patungnya itu teman-teman. Amerta apa gitu, ada Amertanya itu. Sudah lama nggak kesini teman-teman.
Amreta apa gitu ya, ada Amretanya gitu. Nah ini dia hotelnya, ini kolam renangnya luas banget nih teman-teman. Puas banget nih kalau berenang di sini nih. Udaranya segar hari ini teman-teman. Angin juga tidak terlalu kencang juga. Nah ini di depannya ada pembatasnya nih teman-teman. Jadi untuk sepeda motor itu tidak bisa lewat. Jadi hanya di sebelah sini aja. Tidak bisa ke pantai Sekehnya teman-teman nih sepeda motornya. Jadi parkir di sini. Ini yang dari motor-motor yang dari pantai Jerman ini teman-teman. Hari ini memang bukan hari weekend atau hari libur teman-teman. Saya kesini ini hari apa nama istilahnya, weekday ya, hari kerja istilahnya ini. Mungkin kalau hari weekend atau hari apa namanya, hari Minggu gitu ya, mungkin rame di sini nih kalau sore-sore begini. Jadi ini karena kayak ini ada tanah apa nih, tanah kosong gini ya. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa dibikin apalah, dibikin taman atau dibikin fasilitas umum. Apa misalnya tempat bermain anak ya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa lebih ditata lebih bagus lagi teman-teman. Kita sudah di pantai Jerman ini teman-teman. Wah rame banget tuh di pantai Jerman tuh. Pantai Sekehnya nggak begitu rame ya teman-teman. Ini pantai Jermannya nih, tuh lihat tuh rame banget ya. Kita coba mendekat di patungnya teman-teman. Kita lihat sunset dari sana ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, jalan-jalan di seputaran pantai Seke sampai di pantai Jerman teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Salam bahagia, sejahtera, sehat dan sukses selalu buat teman-teman semuanya.